12 dari usia 9 Borari 2012 Teguh 2006 Jamal 2023 Ujang 2018 Handoko 2004 Syarif 2008 Anas 2017 Samsul 2018. Pemirsa dimanapun Anda berada, Sabang sampai Merauke, Jepara, Jawa Tengah, Bangsi dan sekitarnya, inilah Club King of Babak pertama sudah Sudaryo Rashid dan juga berdua di tengah. Tepat sekali. Lagi-lagi berhasil dipatahkan. Masih Binega. Oh, terjadi sebuah pelanggaran mengenai kaki Samsul. Lalu melakukan serangan dari garis tengah, muncul dari belakang, bantu serangan, truk pas dilakukan. Tenang sekali, ada Anas. Anas melebar kepada Syarif. Masuk Syarif. Syarif, coba melebar. Lagi-lagi berhasil dipatahkan. Lebar ke tengah, Siswanto, Siswanto, umpan terlepas dilakukan, mencari celah, membuka ruang gerak bermain Beneka, kembali lagi dilakukan, apa izin tadi, maksudnya, lebar, cukup berbahaya, sebuah pelanggaran nampaknya, dilakukan terhadap Agus, ada Beneka, 2017, Syarif dan juga Agus, siapakah yang akan mencoba mengambil eksekusi tendangan bebas atau tendangan servis dari bola mati. Agus dan juga Syarif nampaknya dua algojo. Agus nampaknya cukup berbahaya, mereka sok terapi dan penjaga gawang Prasetyo terang bebas yang bisa diselamatkan oleh penjaga gawang Prasetyo. Kembali mencoba menyadar Teguh di belakang, lagi-lagi adalah Teguh sadar betul. Masih Siswanto, masih Binega, tenang sekali, dicuri saja, terlepas. Tak sajikan saja, sudah dilakukan. Berhasil dihalau oleh Febri. Sudah dilakukan, lagi-lagi. Terlepas, Samsul lalu mencoba bawa serangan. Ada Aji, masih Aji. Turun Syarif, masih Syarif, masih Bebel, Aji, masih Syarif. Tapi bola masih, Aji. Di-treble tadi oleh Aji, di-cover ketat. Dari tim Persitu Gulimbar dalam dilakukan. Adoko. Masih Adoko. Syarif. Handoko balik. Tendangan. Mendatar dengan Handoko. Muncul dari belakang Teguh. Masih Teguh. Pendek dilakukan oleh Syarif. Lebar. Kembali lagi. Umpan daerah maksudnya. Ada Samsul di sana. Terlepas. Syarif. Oh, terjadi play-on nampaknya. Balik lagi Gunawan. Balik Samsul. Sebuah pelanggaran nampaknya oleh Gunawan terhadap Samsul. Nah, Randy. Randy! Lagi-lagi masih betul lagi Gunawan. Masih lagi mencoba berduel mengambil bola terhadap Gunawan. Bola dibuang. Sudah di nomor. Kembali lagi. Lebar dari Jamal. Jamal bebas. Hagego. Syarif. Masih Syarif. Terus sekali. Kendala sumasutnya. Ada Gunawan, ada muncul di belakang, ada Jamal. Oh, telah terjadi. Nampaknya terjadi play-on cepat sekali. Ya Allah. Agar membeli tiket masuk atau membeli tempat tiket parkir agar motor Anda bisa aman dan sampai ditaruh di luar stadion karena sering terjadi motor hilang. Terima kasih. Kembali lagi ke dalam lapangan. Tendangan garantinya bagi Prasetyo. Kembali lagi mencoba membangun ke depan. Mencoba bangun serangan. Tenang sekali mencoba mendorong bola umpan daerah. Bayang-bayang. Kembali lagi. Terjadi blon. Anas. Dibawa oleh Aji. Masih Aji. Dibawa bola. Cepat bola Aji menjadi beragang. Kembali tadi kembali lagi. Pada Adoko, jatuh tadi Adoko melakukan serangan dari garis tengah. Persitu Gulu baik tapi ikat membola. Siapa yang berat umpan bebas kepada Adoko, masih Adoko. Adoko melebar pada Jamal. Jatuh di kaki Gunawan, masih Gunawan. Tenang sekali Gunawan. Baik lagi. Gunawan. Masih Gunawan. Melebar pada Aji, masih Aji, masih Aji. Masih Aji. Langsung bola. Nanang. Pelanggaran terhadap pelanggaran. Coba mengambil eksekusi tendangan bebas, melakukan servis dari bola mati.
sudah lo tahu keras sekali. Tapi saya pada sore hari ini sukses selalu buat Ridwan Sport dari Swawal Jung Biru. Kembali lagi Andoko, kembali lagi melebar. Ini Anas, Anas terlepas kepada Anas, kembali masih Anas mencoba menyisai sektor segi pedagang. Kembali ada Samson, buku berbahaya. Siswanto, Nanang, masih Nanang. Memang Lesarit, sebuah pelanggaran apa yang Lesarit terbentuk, mengambil ancang-ancang jauh melakukan terlepas. Sudah dilakukan, membentur Aji kembali lagi. Oh, masih betul Lesarit. Masih, tenang sekali. Nanang, berdua dengan Sarit, masih Nanang. Oh, nampaknya berdua dengan temannya sendiri. Kembali lagi Gunawan. Nanang, masih Nanang, pada Agus, masih Agus, masih Agus, pada Gunawan, masih Gunawan. Kita, jadi play on bola pun dilakukan, masih coba gila. Pemain Samsul ingatkan tentunya kita kepada Adik Firmansa. Terpas, Samsul, Adik Firmansa, Adik Firmansa. Inilah Samsul, bertubuh kecil mungil seperti Adik Firmansa. Sebuah pelanggaran kartu kuning. Sekali lagi Samon, bagi official maupun supporter dari tim Persib Tenggulu, harap tenang dan sampai memberikan provokator atau bisa memancing para pemain. Samon, semua official atau penonton harap mundur ke belakang garis dan sampai mengejar garis. Sekali lagi Samon kerjasamanya, sekali lagi Samon kerjasamanya. Dan juga selamat sore jajaran aparat keamanan dari Polsek Bangsu dan jajaran Koramil Bangsu. Ada Bapak Sugi tentunya. Dan bebas masih membentur lagi-lagi. Sekali. Oh, terlepas. Kembali terlepas Samsung. Samsung. Lagi-lagi Samsung. Kembali mencoba membantu serangan. Ada Teguh. Berdua kembali lagi. Persib Tenggulu back pass. Oh, chance sekali. Coba santari. Bisa dialog dengan. Ada Gunawan. Masih Gunawan mencoba. Saya terbang masih Nana, terbang kepada Aji, masih Aji. Masih Aji terbang kepada Gunawan, masih Gunawan coba bantu ke depan. Masih Gunawan terlepas dilakukan. Berhasil. Lagi dengan Nana mencoba mendribel bola langsung ke depan, depan terlepas. Kembali lagi, terjadi play on. Ada Aji di sana. Aji, kapten di dalam bola kepada Nana, masih Nana. Lepas sekali Nana. Tegang langsung. Lagi-lagi tercoba. Utama mencoba mengalami bola, ada Aji di sana. Mujur di belakang. Oh, serangan itu. Tegang flashback. Serangan itu tegal flashback. Yeah! Serangan itu tegal flashback. Yeah! Serangan itu tegal flashback. Gacor, 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 gacor. Ya ampun, boleh dikatakan ya tendangan. Memberikan angka 3 poin tentunya. Berubah. Sabar berubah masih Gunawan. Gunawan. Kembali lagi kepada Agus Nasutnya. Lagi-lagi masih ada pemain bertahan. Burari nampaknya. Sudah dilakukan. Nampaknya tenang sekali. Bidang gawang Prasut. Masih ready. Lebar. Sarut. Umpan daerah. Bidang gawang berat Jamur. Masih Jamur. Kating-kating bola Jamur. Kocok kanan, kocok kiri, kocok kanan, kocok di belakang, batu serangan. Kembali lagi terpas, oh, nampaknya serangan kombinasi dilakukan oleh para pemain Persib Tenggulu. Kembali lagi, Gunawan. Dari Randy, masih Gunawan. Lebar kembali lagi. Zul. Masih dicoba. Febri. Nanang, masih Nanang. Coba buah bola, masih Nanang, tenang sekali. Pada Aji, masih Aji umpan daerah, masih kepada Agus, masih Agus mencoba menjemput bola, masih Agus tenang sekali, masih Agus lepas pada Gunawan, masih Gunawan lagi-lagi masih Gunawan mencoba bangun serangan, masih Gunawan umpan tarik belakangnya Gunawan. Oh, lagi-lagi masih Anas lepas Handoko, tendangan langsung dari luar kotak itu, tendangan pressing dari Handoko, masih coba Sarif, ya sama, ya Siswanto, Siswanto menekuk bola pada Sarif, masih Sarif bayangi Sarif, masih bola ada Randy, masih Randy
Luar biasa skill ini buat Iwan Reddy, kembali lagi. Reddy umpan satu juga dilakukan Mas Reddy. Umpan tarik dilakukan. Coba maju bola ujung. Lagi-lagi berhasil dipatahkan. Umpan tarik dilakukan. Kembali lagi Sarip. Nambah sebuah pelanggaran dilakukan. Handoko masih nanang melebar sedikit kepada Siswanto. Siswanto tembakan Handoko berenang kembali masih nanang. Bebas nasibnya. Dua pagar betis mencoba menghalangi. Dan Ugas yang coba dilesakan oleh Nanang mengambil antang-antang. Dengan Nanang sudah dilakukan. Luar biasa tepat dudukan penjaga. Jual beli serangan terjadi. Silakan kemenangan Abu Lutfi. Terima kasih Bung Badu Wahai, partner yang menggemaskan dan kinu-kinu. Melebar bagus sekali pada Gunawan. Gunawan masih menguasai bola, mencoba melewati. Sayang saja. Iya, langsung. Ampun. Bisa melewati Utomo. Sayang sekali ada Sarip. Dan Sarip mengumpan kepada Utomo dengan sangat bagus sekali. Aji. Yang ke depan ada Reni. Sayang sekali. Iya Reni. Sayang sekali Reni kesingsal. Sehingga bola. Pemirsa besar dimanapun Anda berada, Sabang sampai Merauke, Jepara, Jawa Tengah, Basis dan Sudara. Inilah peluit kick off babak kedua sudah dibunyikan oleh wasit. Kembali lagi, coba bau serangan. Dan bola dari Eko, kembali lagi. Nanang, cepat sekali Nanang, coba bau serangan Masih Nanang, tapi kebun Masih Nanang, coba menusuk sektor sisi kiri penjaga gawang. Dari Prasetyo Masih Nanang. Terupas dengan Siswanto. Pak Embanging, tadi oleh Purari. Masih bersih terguni. Tengah Sarip. Sarip melebar masih kuasai bola. Bebas dilakukan pada Agus Teguh. Baik banget Teguh. Inilah Agus tidak melewati. Dan bebas tentunya Utomo langsung ke depan. Ada Siswanto. Ada Agus mencoba menjemput bola. Kembali lagi berhasil intercept. Baik lagi tenang sekali Nanang terpas. Cepat sekali Nanang. Lagi-lagi mencoba melewati. Ada Plego. Masih Plego. Coba melewati poin pertahan. Anas langsung ke depan. Terjadi kemenangan gawang. Ya amin. Lagi-lagi peluang didapatkan. Begitu rapatnya jalan pertahanan dari Bineka. Berdua dimenangkan oleh Siswanto. Siswanto mencoba menghalau bola. Ayo beri kembali lagi. Coba pelanggaran. Inilah Siswanto. Baik senior, kembali lagi. Ada Aji, tenang sekali, tenang sekali lagi. Lepas, kembali lagi dilakukan. Fabri, masih Fabri. Baik coba melatih Teguh. Baik bangi Teguh, masih Fabri. Dibuang, kembali lagi Irham. Irham coba menusuk ke satu pertahanan. Halo kembali lagi. Tentu dari belakang Aji mencoba membangun serangan. Fabri, umpan tarik dilakukan. Lagi-lagi tukur bola. Tepat sekali Masih Aji. Aji melebarkan Nanang. Masih Nanang. Secara kedua dilakukan Masih Nanang. Nanang lagi-lagi mencoba menusuk mencari pertahanan. Siswanto Utomo. Masih Utomo. Ada dilakukan pada Nanang. Masih Nanang mencoba. Tapi kapan bola Masih Nanang sampai bulan umpan Siswanto terpas dilakukan. Lagi-lagi bisa dialih Teguh. Sarip pasti Sarip. Masih Sarip terpas. Pura dilakukan. Masih Sarip dilakukan. Jamur masih Jamur melebar pada Adoko. Masih Adoko. Tentang oleh Aji. Pada Jamur, masih Jamur, terpas pada Reddy maksudnya, lagi-lagi, goal, tendangan keras senior Reddy, sekali kerjasama yang dilakukan satu dua, Plego masih Plego, tenang sekali Plego, masih Plego, mengambil bola Plego ke tengah masih, keras sekali, lalu kecepatan besar kepada Aji, masih Aji kembali, masih Aji Siswanto, kepas kepas Aji kepada Aji Siswanto, masih Siswanto, Siswanto kami kami bola pada Aji masih ingat, kombinasi serangan kepada Fabri. Masih Fabri. Fabri. Kocok kanan. Kocok kiri terpas oleh Agus. Muncul dari belakang oleh Haji. Tegangan. Lagi. Pada Nanang. Melebar. Kejar saya pada Nanang. Lagi-lagi. Sayang sekali. Anas. Tenang sekali masih Anas. Anas. Big pass keluar bola. Andoko pada Anas. Masih Anas. Melebar rampaknya. Lagi-lagi. Luar biasa. Baik juga Anas. Masih Anas.
coba melewati satu pemain Mas Anas, umpan daerah masuknya tidak ada rekan yang dituju. Mas Suswanto umpan daerah masuknya, coba yang dituju. Berhasil. Kombinasi serangan yang dilakukan Jawa terhadap Aji, Mas Aji melebar. Memanfaatkan lebarnya lapangan kepada Nanang, diberikan Mas Nanang. Mencoba musuh. Lagi-lagi. Hasil. Itu dua pemain yang ditransfer dari satu tim yang satu klub. Inilah. Suswanto. Coba. Coba pada Agus. Masih Agus. Masih Agus. Simpan tarik dia. Cukup berbahaya. Berhasil satu. Lagi-lagi nambahnya. Ini ya. Sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan. 7 pada penendang bebas. Ada Syarif. Sudah dilakukan. Hampir saja tepat. Dan daerah dilakukan. Kembali lagi. Jatuh sekali. Andoko masih Andoko. Membantu ke depan. Melebar kepada Kijot. Lagi-lagi. Ada Aji di sana. Masih Aji. Umpan daerah langsung. Ada Tebu di sana. Lebar ada Kijot. Masih Kijot. Tenang sekali Kijot. Kembali lagi langsung. Masih Kijot. Coba melewati Eko, Kijot, satu kaki Eko, ada Aji, kombinasi serangan Eko dan juga Adi, mewarnai lagi Nanang, masih Nanang, masih Nanang, tapi kembali masih Nanang, Nanang, sampai dengan umpan Nanang, terlepas dilakukan, pada Joko, masih Joko, masih Joko, kita, nampaknya, terlalu lama, Agus nampaknya, sudah membentuk pemain, Syarif, 28, masih Syarif, tenang sekali Syarif, Syarif, terlepas kembali dilakukan, lagi-lagi kontra bola. Mas Anas. Tengah Mas Sede. Randy. Apa terjadi? Terpas. Tahan. Langsung dilakukan. Berdiri bebas. Lagi-lagi. Jamur apa? Dimasukkan dulu ya. Pengadilan play go. Jangan gawang, ada Aji di sini. Nah Eko, lagi-lagi putih rapatnya masih Persita Gulu. Lebar jauh ke depan, ada Anas di cucu masih Anas. Anas, lagi-lagi bisa dipatahkan ke tengah lapangan. Kesempatan didapatkan peluang. Lagi-lagi cukup merebutkan bola pertahanan depan. Lagi-lagi cukup berbahaya. Sekali lagi itu masih masih mencoba mengusahakan. Pas kali Jamal masih Jamal membantu ke depan si Jamal kata kemula. Umpan daerah kepada Randy 7 lagi terpas pada Iping. Iping bisa balik pada Randy. Terjadi sebuah play on. Sekali lagi. Ayap kilo. Ya. Jogo. Suswanto. Turun saja. Randy. Kocokan lagi. Kocokan kembali. Skill akrobatik yang ditunjukkan Randy luar biasa. Melewati. Randy. Tegang keras. Randy lagi. Baik lagi mencoba serangan. Ada Syarif mencoba bola. Ada Aji di sana. Turun saja tidak ada rekan yang membantu bola. Cukup berbahaya. Lagi-lagi sayang sekali. Bola Mas Iping mencoba. Lewati dua pemain Mas Iping tenang sekali. Iping. Setia dalam bola rempah kepada Mas Iping. Mencoba terlalu memaksa. Masuk ke dalam. Ada Rebe. Lagi-lagi dengan Rebe. Lagi-lagi kesempatan. Apa yang terjadi? Nampaknya tendangan penjuru sudah dilakukan. Lagi lepas. Randy. Masih Randy. Randy kapten bola. Masih Randy mencoba mendribel bola. Hanya itu bola. Tepas yang dilakukan. Randy. Lepas. Dan langsung. Randy. Lagi-lagi. Dilakukan. Waduh Anas. Bagaimana komentar Anda dalam pertandingan kedua ini? Luar biasa. Sangat seru sekali.
Makin lama makin keras, makin kenceng serangan bertubi-tubi dari kedua kesebelasan. Berganti silih berganti cari supaya tidak mengganggu permainan. Oke, terima kasih atas kerjasamanya Parmono. Langsung Agus ke depan, ada Jamal di sana. Sayang sekali ke daerah pertahanan ada Jamal, tetapi dihajar bola oleh Irham. Ya Teguh menyebut bola. Iya, ada Siswanto. Rupanya permainan tengah dikuasai oleh Bineka. Joko mencoba melewati Handoko. Iya, masih melewati umpan pendek kepada Eko. Eko sayang sekali dipotong, diintersep oleh Handoko. Siswanto salah umpan. Rupanya, iya, Sarit berhadapan dengan Fandi. Masih Sarit. Dan akhirnya Fandi menggendoli Sarit. Karena beradu dikejar oleh Jamal dan ya ampun, mungkin kepada Jamal. Ya ampun, Allah Allah, sulit dipercaya. Ya di mana dia berlindung? Bola langsung umpan silang kepada Joko. Ada Teguh di sana yang mampu menghalau bola. Luar biasa, Teguh berjibaku mengamankan daerah pertahanannya dan sungguh berhasil. Sayang sekali, banyak menyerang dan Bineka lebih banyak bertahan. Apakah yang terjadi sehingga bisa berbalik arah begini? Kita saksikan, ada Gejob. Geletak saja di tengah lapangan. Nanang melewati Jamal. Masih Nanang, sayang sekali dihajar oleh Handoko. Dan ada Teguh di sana. Serangan balik Anas melewati Utomo. Umpan kepada Randy. Sayang sekali itu masih Randy. Dan Randy umpan bagus sekali kepada biasa. Ya Randy melewati Utomo. Bisa melewati Utomo. Mencoba melewati lagi. Masih Randy. Iya ampun, bagus sekali, sayang sekali bisa diambil. Dan ada Jamal, ya Nanang luar biasa bisa menyungkil bola dan melewati Handoko. Bang Joko di sana, Bang Joko. Iya, ada Eko, sayang sekali Eko kurang tepat, bola diambil kejot saja. Dan pemain yang baru masuk, Zobi, mencoba dan dihajar oleh Sarip. Tinggi dari kedua pemain kita saksikan. Iya, ada Joko mencoba menyelamatkan. Sayang sekali. Saksikan, kita nantikan bersama. Aji dari Bineka langsung umpan ke depan kepada Joko. Ada Teguh di sana. Bebas kepada Prasetya depan Sri. Ini langsung. Dan sayang sekali masih Sarip melompat maksudnya kepada Zopi, luar biasa ada Iping. Kembali Zopi. Sayangnya usai sudah. Besok sore, besok sore jangan lupa jalan saksikan.